Karier dan kepopuleran Lesti Kejora dengan suami tercinta Rizky Billar meningkat drastis setelah keduanya sah menjadi pasangan suami istri. Bahkan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut tak sempat istirahat karena jadwal pekerjaan yang cukup padat, baik on air maupun off air. Tepatnya Minggu malam 21 November 2021, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat mengisi acara ulang tahun Atta Halilintar sebagai tamu undangan. Lesti Kejora dan suaminya juga ikut menyumbangkan beberapa lagu dalam acara tersebut untuk memeriahkan parti ulang tahun suami dari Aurel Hermansyah itu. Pada kesempatan tersebut, Lesnar juga sempat bertemu dengan beberapa selebritis, artis, dan juga pengusaha top tanah air, seperti salah satunya Rudy Salim, pemilik mobil sport langganan orang-orang kaya di Indonesia. Menurut informasi yang berkembang di berbagai media sosial saat ini, usai acara ulang tahun Atta Halilintar selesai, Rudy Salim sempat berbincang-bincang dengan Rizky Billar dan juga Lesti Kejora. Dalam pembahasan dan percakapan mereka, ternyata pengusaha muda kaya raya itu ingin mengundang Lesti Kejora dan Rizky Billar ke acaranya nanti, yang diketahui akan digelar dalam waktu dekat ini. Sontak hal ini menjadi rasa bangga tersendiri bagi Lesti dan Rizky Billar karena diundang langsung oleh Sultan Mobil Sport itu. Perlu diketahui, Rudy Salim merupakan pemilik showroom terkemuka di Indonesia. Bisnisnya tak hanya merajai tanah air saja, melainkan dunia. Tak heran jika para selebritis dan juga pengusaha di Indonesia menjadi langganan di tempatnya dalam hal mobil sport. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat membeli beberapa mobil sportnya di tempat Rudy Salim. Seperti misalnya, baru-baru ini, Rizky Billar baru saja membeli mobil Lamborghini warna kuning di tempat Rudy Salim. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.